ujung sana. Sana. Anna, can you move forward a little bit? Perfect. Yes. Okay, good. Tapi bagusan ini ya bentuknya ya. Coba-coba gua tesnya dulu aja. Sini, sini. Dekat saya, dekat. Supaya lebih gede. Lagi-lagi. Naik. Saya sekarang sedang jadi ini sebuah foto fashion ya, tapi kebetulan apa pakaiannya itu kalau di tempat seperti ini ya, ini kayak semacam bengkel ya, bengkel besi ya, ini sebetulnya barang-barang bekas besi ini sangat menarik ya, jadi nggak perlu harus di tempat yang rapi, di tempat yang kotor ini bagus karena bajunya sesuai dengan apa tema lokasi seperti ini, dan ini saya menggunakan penambahan flash ya, jadi cahaya di sini nih saya matikan ya matahari, jadi saya memang benar-benar bermain dengan flash ya, jadi saya ada menggunakan satu flash utama ya, satu yang atas tuh untuk hair light ya, terus di dalam saya kasih sedikit lampu karena saya kasih asap di belakangnya, dan sedikit ada percikan api pakai gerinda ya, supaya ada efek apa, efek apinya tuh sesuai dengan lokasi seperti ini ya, seperti kayak orang sedang mengerjakan las sebetulnya ya. Tapi saya tidak menggunakan alat las, tapi gerinda yang kena besi, jadi ada percikan apinya ya. Itunya dikesiniin di belakang itu bisa ketutupan nggak tuh? Udah masukin di sana. Ya situ. Kasih ketiga, lu turun aja. Gus, itu lampunya diputar ke sini bisa nggak?
I got the mystic, ya. Yeah. Look at this is nice. Yeah. Yeah. Okay. Ya, sebetulnya sesi kedua lokasinya sama ya. Saya ngambil backgroundnya ada tumpukan karton ya, kardus ya, bekas kardus, dus-dus itu. Saya coba kali, cuman saya nggak dapatkan efek smoke ya. Ya, jadi akhirnya saya majukan, jadi ada jarak ya, agar supaya hair LED yang di atas apa? Jadi lampu di atas itu bisa dapat satu highlight ya, dapat ya satu backlight ya, bisa untuk rambut, bisa ini, dan baru asap itu bekerja dengan baik ya. Dan tadi setting shoot ada 3 tahap ya, bertiga, berdua, dan sendiri-sendiri ya. Dan waktu sendiri saya mulai menjauhkan karena saya mau ada depth ya. Memang jadi berbeda backgroundnya yang terakhir-terakhir. Saya pasti jadi agak blur ya, agak karena ada jarak, dan saya menggunakan F-nya F2 tadi ya, jadi ya pasti ada jaraknya.